ucap. Oke. Yang A. Ekai. Baca. Ekai. Office. Office. That. That. Helps. Helps. Human. 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 Oke. Jadi satu jenis ikan yang menolong manusia. Apa? Sekarang aja deh, kita kesuruh lagi. Ikan yang kalau kita di laut tuh kita terdapat, dia tolong kita, bukan makan kita. Ikan apa? Bahasa Indonesia dulu. Ikan apa? Lumba-lumba. Lumba-lumba bahasa Inggris ya. Di nomor berapa ya tadi? Di nomor di mana? Nomor 21. Dolphin. Dolphin itu lumba-lumba. Ya, itu tulis nomor 21 di A bagian titik 21. Tulis 21 di A bagian titik itu. 21. Bisa ya? Ya. Jadi yang A itu arti bilang sejenis ikan yang menolong manusia. Sudah. Sekarang yang B. Sudah tulis nomor 21 di A. Sudah. Yang B. We want to see the exact day. Day. Kita mau lihat tanggal yang pasti, kita lihat di apa? Ya? Sama terima. Hah? Kalender. Kalender yang di nomor berapa? Ya, nomor 6 yang calendar. Inggrisnya calendar bacanya K, kalender. Jadi tulis nomor 6 tulis di bagian belakang titik yang itu tulis. 6. Sudah? Sudah kah? Sudah. Oke, okay. Novi nanti boleh. Tapi baca ya. Oh, maksud? Kita lihat. It is used to tie. Bukan tayo, tayo. Dipakai untuk mengikat. Apa maksudnya? Tali. Berarti nomor 9, nomor 9. Tulisnya rope, bacanya rope. Itu tali. Jangan, kamu duduk, kamu ucap. Jangan bermain. Nanti habis suruh kamu bermain. Sudah ya? Sudah. Rope itu tali. Dipakai untuk mengikat. Kalau bahasa Inggrisnya tie. Oke, okay, yang D. One, two. For eating. Except. Spoon and plate. Satu alat yang dipakai untuk makan kecuali ya, selain piring dan sendok. Sendok dan piring. Selain sendok dan piring kita makan pakai apa? Ya? Garpu. Selain sendok dan piring kita pakai Garpu yang nomor 17, yang 17. Fork. Itu garpu. Ini. Oh, ucap sepoto. Sudah kok? Sudah. Yang A. The place. To. Beautify. Ourselves. Especially. Women and girls. Tempat untuk mempercantik diri kita, terutama untuk para wanita dan nona-nona atau gadis. Apa? Salon di nomor 15. Salon. Bisa ya? Sudah. Dan tulis nomor 15 tulis di A pun titik yang belakang. Gampang toh? Oke, okay, yang F. Something. Oh, tidak ada ucap. Something. That. Can. Be bigger. When we blow it in. Sesuatu benda yang dapat membesar ketika kita meniupkan udara ke dalamnya. Balon di nomor? Ya, yeah, so 26, 26. Pintar.
Bacanya jangan balon, balon. Bahasa Inggris bacanya balon. Bahasa Indonesia bacanya balon. Bahasa Inggris bacanya balon. Oke, sudah ya. Number huruf huruf G atau bahasa Inggrisnya G. Kapuk. In English. Kapok dalam bahasa Inggris. Apa? Nomor berapa? Satu. Satu. Ya. Kapuk. Tulisnya bukan tulisnya kapok, bacanya dengan kapok. Kapuk. Jadi O2 dibaca jadi U. O ada dua dibaca jadi U. Seperti bok dibaca jadi buk. Bukan bok. Bukan bok. Itu bok ditekan saja. Caplok saja. Bacanya buk. Kalau ada O2, bahasa Inggris ada O pada dulu itu dibaca jadi U. Kebanyakan jadi U, tapi tidak semua. Seperti pintu. Pintu tulisnya door, bacanya door, bukan door. Door. Sudah ya? Lanjut di huruf H atau bahasa Inggrisnya H. The paper. Kamu sama-sama. Satu, dua, tiga. The paper. The paper. Inside. The paper bukan. Bacaan apa? Nomor pentol kan? Berarti kita duduk saja. Ucap ya, ucap yang mana ucap. The paper. That is used. To polish. Or furnish. Something. Kertas yang dipakai untuk melicinkan atau apa ini? Menghaluskan sesuatu. Biasanya kalau orang-orang bikin label itu, dia pun kertas nama apa? Yang digosok-gosok itu? Kertas plastik. Kertas plastik yang bahasa Inggris ya, yang nomor? Nomor 20. Sandpaper. Sand itu pasir. Paper itu kertas. Jadi kertas pasir. Atau kita bahasanya sebenarnya amplas. Amplas sendiri. Jadi kalau nona-nona aku kaki berbulu, amplas pakai itu. Kertas pasir. Nanti putih bersih, nanti tembus tulang. Tulang bulu. Berarti kayak angkanya kan cuma berapa sih satu sudah di. Loyoi. Tidak apa, kalau begitu, sama tanda tulis. Nomor, huruf I atau bahasa Indonesia huruf I. Eting. Baca berapa? Eting. Inside. Fruits. Sesuatu yang ada di dalam buah-buahan atau biji-biji. Biji-biji. Jadi buah. Dalam buah biasanya ada bi? Ada biji. Biji itu yang nomor 24. 24. Seed. Ya, bagus banget. Mau buah jadi biji ya, jawabannya kena. Biji-biji. Beda yang ada dalam biji-biji. Ya biji lah. Kalian sebutkan buah yang berbiji apa? Pepaya. Apalagi? Apalagi? Buah yang di dalam ada biji. Asam. Sabi. Terus? Kecap. Apalagi? Nangka. Apalagi? Oh banyak. Apalagi? Buah yang tidak ada biji? Semua pasti ada biji ya, ya tak? Ya. Oke. Okay. Lanjutnya. Kelapa. Kelapa di dalam ada. Dia pun biji yang kita makan toh. Yang dia pun polok itu. Ya. Kalau di situ aja. Ada. Ah. Cista. Lanjut ya. Yang option yang huruf J. Doa Bapak kami. Sebut doa Bapak kami in English. English. Doa Bapak kami dalam bahasa Inggris. The Lord's nomor 5 itu. The Lord's Prayer. Jadi doa Bapak kami di bahasa Inggris The Lord's Prayer. Di bahasa Indonesia doa Bapak kami di bahasa Inggris The Lord's Prayer. Sudah ya? Ya. Ya, huruf A.
K atau bahasa Inggrisnya K. It isn't good for our health. Tidak bagus untuk kita punya kesehatan. Apa? Apa? Apa yang tidak bagus untuk kita punya kesehatan? Berokok bagus atau tidak? Rokok itu. Tidak bagus untuk kesehatan kita, toh? Berarti nomor dua. Sigaret. Ya, sigaret. Atau kalau orang mau singkat, sigar. Kalau orang gini, Tito bilang sigar, sigaro idade. Kenapa? Sigaro idade. Rokok enak sekali. Sigaro. Sigaro idade. Orang Porto, orang Tito, orang Timor Leste. Sudah ya, lanjut. Di huruf L. A big tree with small seeds. Sebuah pohon besar dengan biji-biji kecil. Apa pohon apa? Kebesar kan biji? Ya. Sudah, dia ada kebesar. Kusabi. Kusabi? Kusabi juga masih kurang, dia lebih besar dari kusabi. Dia bisa ratusan tahun, kalau kusabi sampai 2 tahun dia bakal. Mana tu dia punya pohon tidak besar tapi biji besar. Bukan asam masih yang lebih besar dari asam. Pohon lebih besar. Zak. Pepaya. Nangka. Zak ini pepaya. Ini nangka maksudnya. Mana lebih biji besar? Besar. Ini biji. Dia punya pohon besar tapi dia biji kecil-kecil banyak. Oke, Om sebut ya. Kamu tahu beringin. Beringin itu pohon besar, karena ratusan tahun. Ini lebih besar dari pohon yang lain. Ini lebih kecil-kecil. Iya. Ya toh? Iya. Dia mau bahasa Inggris yang nomor tiga. Banyan tree. Banyan itu beringin. Tree itu pohon. Nomor tiga. Berarti huruf yang huruf N yang penjawaban tulis di tiga di belakangnya untuk kalimat. Oke. Sudah? R. Maaf. R tulis di belakang huruf L untuk kalimat. Tulis huruf angka tiga. Huruf tiga lagi. Oke, lanjut di huruf M. The butter that can fly. Mentega yang bisa terbang. Ah, apa kuku pasti bisa? Ya, butterfly. Okay, good. Jadi mentega yang bisa terbang namanya butterfly atau kupu-kupu. Bukan mentega yang terbang betul loh. Mentega yang terbang betul angkel lah yang keluar itu saya terpuji. Tapi itu aja istilah kalau kupu-kupu itu mentega yang terbang. Apalagi yang biasa kalau kupu-kupu kuning itu kan mentega keluar kuning toh. Jadi kupu-kupu yang biasa ada pemusim keluar kuning banyak-banyak berpindah itu namanya mentega terbang atau kupu-kupu butterfly butterfly atau mentega terbang. Oke, lanjut ya. Di huruf M. small dog anjing kecil atau anak anjing. Kalau anjing besar kan dog. Anjing kecil ada anjing ada sendiri di punggung nama. Apa di sini? Yang nomor delapan. Tulisnya pupi, bacanya papi. Papi itu ada anjing. Papi. Kalau papi di rumah nanti ada yang panggil papi berarti ini panggil papa anak anjing. Papi, mami, papi, anak anjing dan mami. Sudah. Jadi anjing kecil atau anak anjing yang pasti bisa apa? Pa. Papi tulisnya ke mana? Pupi. Bacanya jangan pupi, bacanya pa. Papi. Ya, bahasa Inggris tulis lain, baca lain. Oke, lanjut. Yang O. Anak sapi? Anak sapi. Anak sapi. In English. English. Ah, tadi ada. Ah. Anak sapi dalam bahasa Inggris apa? Yang nomor 25. Calf. Tulisnya
Saf. Bacanya L jangan disebut, C dibaca K. Kaf. Kaf. Kalau sapi besar namanya cow atau cow. Kalau anak-anak sapi namanya calf. Ayak dan cow itu. Berarti kalau manusia minum susu sapi atau minum susu manusia? Susu manusia lah. Terus, emangnya sapi boleh minum susu manusia? Tidak tuh? Sapi sendiri minum susu sapi. Manusia minum susu sapi atau tidak? Ya. Nanti kalau sapi minum itu susu kan boleh. Sapi kita mau. Oke, lanjut ya. Di huruf P. P. Atau bahasa Indonesia P. An animal. Baca an. Animal. Animal. That. Roars. Hewan yang mengaum. Mengaum. Lion. Atau si. Singa. Ini nomor? 10. Tulisnya lion, bacanya jangan lion, bacanya lion. Lion. Tulisnya lion, bacanya jangan lion. La. Lion. Bahasa Inggris tulis lain, baca? Lion. Lanjut ya. Yang ki. Atau bahasa Inggrisnya? Q. You give your thoughts to other people. Kasih pendapat di orang lain namanya. Kasih masukan pendapat ini. Opinion atau opini atau bahasa Inggrisnya dibaca opinion. Yang nomor 12. Yang nomor 12. Tulisnya opinion, bacanya opinion. Bukan opinion. Opinion. Bahasa Inggris tulis. Lain baca lain. Opinion. Opinion. Satu lagi. Opinion. 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 Okay. Tulisnya opinion, bacanya opinion. Okay. Lanjut ya. Ya, huruf R. Kucing jantan. Kucing jantan. In. Jantan. In. English. Kalau kucing secara umum cat. Kalau kucing jantan, yang biasa ada filmnya titik-titik Tom and Jerry. Ya, Tom itu kucing jantan. Tom. Jadi kalau siapa pun nama Tom berarti dia kucing jantan. Kucing jantan. Nomor? Om Tommy berarti om kucing jantan. Kucing jantan. Yang nomor 16. Tom. Tulis 16 di huruf F. Tom. Tom. Tom itu artinya kucing jantan. Kucing jantan. Kalau kucing betina namanya Queen. Queen. Queen itu kucing betina. Queen. 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 Kalau anak kucing namanya Kitten. 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 Ya, Kitten.